kinti toyo. Angger janji ra tau nepati. Jarene nawani aku investasi ubi Cilembu. Iki lokasine podo ya? Angger ki. Tak telpone wae. Waduh, Nyah Titi, Jojo kayak wis siap neng kono iki bocah iki. Halo. Halo, Ger. Lah iya iki aku. Hah, Jan. Kamu itu sangat mengecewakan diriku, Ger. Eh? Ayo tah. Lah wong janji ngomong nek arep dudui aku petani ubi Cilembu. Sing aku arep nandur investasi kuwi. Aku lagi dalam perjalanan, no. Piye to? Janjimu piye? Iki saiki jam piro? Mbok yo ora ngono, aku wae nganggo mobilnya, lah aku kan nganggo pit. Aku ngerti. Kowe mesti wedi ketemu aku. Mergo kowe mantanku. Ya to? Eh? Tak omong yo, Ngger. Aku ki anti mantan. Yura mergo kuwi yo. Ah luweh. Pokoke tak enteni sak cepete. Aku wis kepanasan iki. Mau nek pamane aku ki oleh menunut. Kowe saka dalemmu mau ra yo ora ngene iki. Wis, pas aku kan alasan. Nyelekit. Apike selfie sih. Gawe status. Ih, panas banget. Sekarang Nyah Titi guys nyebai banget. Sing jeneng sobo desa sing paling nyebai banget iki karo Nyah Titi. Monggo iki arep neng dusun Kaliurang, Sumberagung, Moyudan, Sleman bertanya tentang macem-macem. Wong di sana ini selama ini dikenal sebagai sentra beras di Kabupaten Sleman. Karena di sini irigasinya banyune iki apik. Jadi setahun bisa nanam ping telu 3 kali. Ah, mantap wae. Endi ya iki? Duh. Milih nenggo tengen. Apa kono? Apike kono wae. Beberapa tahun terakhir petani mulai mengenal budidaya ketela. Tapi yang ini bukan sembarang butin, bukan sembarang jindal. Yang ini ketela atau ubi yang aslinya dari negeri sebelah, Jawa Kulon. Jawa Barat nek kene ngarani telo pendem, ya ta? Cilembu lho, makane dinamakan ubi Cilembu. Nek langkung, Dek. Wah. Kotnya malah telpon-telpon, Pak. Halo, Nyah. Halo, Ger. Kono piye to kowe iki? Kesuwen kowe iki, Jenan. Hah? Alesane banmu bocor meneh, bane pitmu bocor. Ngene wae. Pitmu dolen nggo tuku ban. Konjur
kopi teh didol kon nggo tuku bar iki njur aku ngebani apa? Iki malah ngereme otomatis anu mandeg dhewe rodane sing mburi ra iso mlaku. Kowe iki. Ku lho. Matno iki lho, do kepanasan lho kameramenmu kuwi lho. Sopo? Nyengingi kuwi lho gapong karo Ovi kuwi. Lho gur kepanasane kok mbok ben jelek kuwi. Ora apa-apa kuwi nek Ovi kuwi pancen malah maco. Kejepun nek sesi jine kuwi to nek kepanasan mletek. Wes. Aku mumpung ketemu karo Pak Darno. Wes karo Pak Darno. Aku arep tekon karo Pak Darno wae. Yo. Ana tekon kowe. Cetok kowe iki ora dong apa-apa, ora iso apa ngerangke aku. Kurang sip. Yo wes alon-alon. Iki nek aku kudu ngangkat iku ora iso, HP-ku karo nggo nonton pit iki ora iso. Kudu ditutup sike. Wes, pas aku kan omong. Nyuwun pangapunten nggih Pak Darno nggih. Nggih, monggo mboten napa-napa tas bumi. Janjian kalih angger niku jelehi tenan. Kula anu ajeng tekon langsung mawon kalian panjenengan. Niku lho babakan niki lho ubi cilembu. Oh nggih. Niku nek milih bibite niku kados nopo? Terus mengke cara penanamane dos pundi? Pemeliharaane dos pundi? Terus napa niku kedadi petak-petak niku napa di? Pun bedeng-bedeng. Oh, pun bedeng-bedeng. Nggih. Nggih, ngoten niku kula kepengin ngerti. Oh, nggih. Matur nuwun. Dados niki ngoten. Si lembu niku taneman ingkang tasih enggal kita kembangaken wonten pedukuhan Kaliurang Sumberagung menika. Niku kagem taneman selo, bibar taneman padi terus kita tanemi si lembu menika. Dados samangke bar pantun terus kita luku. Pun diluku, langsung kita damel bedengan. Bedengan itu mangi 2030 senti, lebaripun 60 tuki 80 senti. Nek dawanipun itu mengikuti anu sawahipun niko. Langsung nek damel bibitipun nonton kali. Tadi nonton niko bibit, nek ingkang paling saya itu biasanipun saking telonipun ingkang saya nggih. Niko mangi di ingkang pun urip wonten niki dipotongi, diiris-iris. Oh, di iris-iris nggih, saged terus kita kembangaken no bibit ingkang saking umbinipun. Lajeng nurunaken ingkang saking batangipun. Oh, dari ini batangnya juga bisa. Cuma dari batang ini maksimal saged nganu napa niku maksimal 5 keturunan, 3 sampai 5 keturunan. Kalau lebih menawi punjul, no mangke nganu napa niku produksinipun saya mandap. Oh, 5 keturunan itu berapa keturunan tahun itu? Asal niku satu periode tunggal periode menika sekitar 70 sampai 90 hari. Oh. Dados niku 5 keturunan, lajeng niku pun potong. Nggih. Bibitipun mboten terlalu tua, mboten terlalu enom. Ingkang nek enom niku ditandur biasanya tukule cepet. Nggih. Nanging buahe nganu umbinipun mboten maksimal. Oh. Lajeng kita mendhet wonten tengah kita potong. Oh, yang tengah nggih ini. Minimal wonten 2 mata. Nek kula sering mendhet 15 sampai 20 cm langsung mangke kita potong. Jadi bisa ditanam melalui batang dan juga melalui buah ini. Sik diiris-iris, dipotong-potong gitu nggih. Nggih, leres. Terus mangke ingkang dukul kita tanam niku ingkang paling bagus. Ning namung dangu. Amargi ndamel bibit rumiyin. Nek ingkang cepet saking batangipun, ning niku nek terlalu sering, niku nggih mangke produksinipun menurun. Termain pun dipotongi wau sekitar 15 dumugi 20 cm, lajeng daunnya dikurangi, kita taleni kita kayak genting adem rin. Nek pun seminggu nembe dipun tandur. Nah niku termake nanemi pun ngagem cara tanam sekitar 20-20 utawi 20-25 cm. Sebelum itu ditanam, tanahnya itu sik diupakara seperti apa itu nanti? Niku wau dikasih pupuk atau apa? Didamel bedengan setelah nampun digaru di traktor, damel bedengan, terus nggilipun campuri pupuk organik. Ini kita sering gunakan 2 sampai 4 ton per hektar. Oh, pupuk organik. Pupuk organik. Pupuk kimia kelompok mereka tidak gunakan. Terus kita namung selama ini sampun hampir 3-4 tahun ini, ini kita namung gunakan pupuk organik. Nah pun ditandur, terus semuanya disirami dugi sekitar 2 minggu. Kali minggu itu sering kita sirami. Pun makanya pun nurep, anu pun nganu nyirami arang-arang pun bukan masalah. Namun ditambal urep pisanan itu perlu kita bantu kita siram. Tapi sebenarnya tanaman seperti ubi cilembu ini membutuhkan air banyak enggak toh Pak? Enggak terlalu butuh air. Jadi oh, enggak terlalu butuh air. Tidak terlalu butuh air banyak. Kalau sudah hidup,
nek pun gesang ngoten niki mboten usah dianu kadang-kadang. Terus ini kan saya ganti panen usia sekitar 70 sampai 90 hari sampun siap dipanen. 70-90 hari itu sampun siap dipun panen. Kadang mereka itu pantun panen pisan itu selembu saya ganti nanam pengkale. Menawi mereka ini tertarik ingang selembu nilai jualipun tinggi masalahipun. Oh gitu, terus kalau perawatannya sendiri untuk ubi hici lembu seperti ini sulit tidak tuh Pak? Perawatannya enggak sulit, cuma tadi awal nyirami yang yang kedua tanaman pun ragi subur ming molak-malik nganu batangipun tujuanipun dipolak-balik niku ben oyote niku mboten terlalu kathah. Terus cara nandur wau nggih wonten werni kale. Nek nandur niku nek jejeg niku wohe medal segede, ning gede-gede. Oh, ngaten. Nek nandure dibroke niku wohe iso akeh. Neng buahnya umbine buatan gede-gede. Jejek, napa timbroke? Okay, nek mau masuk tengah bro. Nek miring? Nek miring, ane gue malah susah. Oh, miring buatan sakit. Seperti dijelaskan Pak Sudarno, menanam ubi cilembu itu mudah, gampang. Ya kaya dene nandur telo-telo umbi pada umumnya. Persiapan lahan juga cukup sederhana, hanya dibuat bedengan-bedengan saja dan diberi pupuk organik. Wes ngono bae, rampung. Ubi cilembu perlu suhu yang hangat setiap saat, siang hari dan malam hari di atas 30 derajat Celcius. Lokasi ideal harus memiliki sinar matahari penuh sepanjang hari. Jadi ben godhonge iso fotosintesis. Adapun bibit yang dipilih adalah dari tanaman ubi yang baik pula. Ada dua yang bisa dijadikan bibit. Iso seko potongan tanaman dan potongan wilo entike lho umbinya. Masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan seperti yang sudah dijelaskan Pak Sudarno tadi. Penanaman harus memperhatikan jarak tanam yang ideal. Ojo terlalu renggang dan ojo terlalu rengket. Mepet-mepet soalnya perlu ruang agar ubi bisa tumbuh optimal. Mas pokoknya bakune ojo cedak-cedak lah. Biar bisa punya kesempatan untuk berkembang. Perlu juga dapat mengontrol air dan drainase karena umbi cilembu perlu dijaga agar tetap lembab. Dengan kondisi tanah yang baik, pengurasan air yang baik, terhindar dari pembusukan. Soal perawatan, tidak ada yang khusus. Soalnya ubi cilembu jika sudah ditanam, tinggal nyirami saja alias wis tau guru karin jogo kelembapan tanahnya, jar kewengku wis gede dewe. Kalau sudah banyak gulma, rumput liar, ya tinggal diwatun, diduduh cedake biar bersih. Bengkel ini Budi ini buka ora? Tutup. Kon balik papan. Balik papan. Kok oh, katanya mau Budi kon yang balik papan ya papan kebalik kok. Nyate buka bengkel ora buka. Bud. Lewat Mas Angel. Gede kowe iki nang omah, jare to nang balik papan. Kalau wihi dan balik papan, tapi ini kan lebih mantu. Wah, ini tulang ipit wih. Kurang laku ini, remeh ngancing. Tutup ya, lebih mantu wau ya. Wih kok enggak ya toh? Oh ini hati wani buka bengkel kok tutup. Saya kesel mau balik-balik ya, adulan. Wuh, jenengmu ini kedawan jane. Budi Rian Sarwahono, mulai wih buka bengkel ya orang rame. Kamu. Ini ngayu ya mas? Wih ini orang ngayu. Ini aku penting. Nak gelung tadi ini sesuai ya? Ya ora apa-apa. Mburi kuwi ora iso mlaku rodane, kudu diangkat. Agak telu, Mas. Kowe
Ini ada di bengkel ora Budirian Sarwahono. Nanti saya jenenge Kedawan. Tapi ini Dan, ayo nyambut gawe ora omong lae. Ben gek rampung. Aduh, iki awale kok ademe kaya ngene to. Alah. Ngoten iku to, Pak. Nggih, banget niki. Panen. Ngoten. Kudu dijukili ngoten iku to. Awane adem tenang nggih, Pak, nggih. Teng mriki. Nggih, Mbak, lah. Mboten jaketan iki kalisen. Ayo nyambut gawe bengkel rampung. Nggih. Wala. Dadine ana mandek. Petai Cina. Wila. Kok ramak kakat. Kaya jaman biyen. Pak Jono. Kula, Mbak. Jenengan niku kok remen sanget tandur ubi cilembu ngeten niki keuntungane napa to, Pak? Oh, nggih, sepindah untunge niku, Mbak. Rasik ico nggih, kula piyambak nggih, remen paham niki. Nggih. Terus kaping kalihipun kangge tanaman selas setelah padi. Oh, nek regine pripun? Menawi regi niku awis, Pak. Mbak. Kalih-kalih nggih, kalih padine menguntungkan ubinipun. Oh. Iku per kilone dari petani itu 5-7 ribu, Mbak. Oh. Itu dari petani, nanti kalau dibeli tengkulak ya harganya lain lagi, Mbak. Pekerjaannya lebih berat atau enggak ini, Pak? Oh, malah lebih enak ini, Mbak. Bisa santai. Oh. Kalau padi harus sekali bikin lahan jadi. Kalau ini bisa bertahap, Mbak. Oh ya. Besok saya kalau investasi ubi cilembu jenengan nyambut gawe tengen kula. Oh, insyaallah amin, Mbak. Adem-adem hawane kok ngene iki. Duh, sesuk diaspal, Pak. Dalane kene iki diaspal. Nggih, matur nuwun, Mbak. Aku nek mlaku mlebu rene iki ya ben langsung. Nggih, mosok galengan diaspal to, Mbak, jenengan iki ya pripun. Sip. Sesuk nek pitik wis digarap karo Budirion Sarwahono, wah nggo ngebut tak nggo ngentes mobile Nyah Titik. Oh iya, Nyah Titik. Nyah Titik. Wah. Paling kono diterangke Pak Darno yo ora dol. Ah, anggere ki kesuwen. Hah, selfie sik mengko tak kirimake nek aku wis tekan kene. Halo, Ger. Halo, Nyah, iki aku. Kowe iki piye to? Kesuwen tenan kowe. Wes nek ngene tak tinggal bali wae. Pitku ki malah ngancing. Yo ora iso mlaku ki. Dadak nggul ing bengkel. Ora. Kesuwen. Aku arep investasi nggone gapong wae. Sopo? Wong invest nang nggone gapong. Yo ora bakalan nek kowe invest ana, ora bakalan nggo tuku kuwi cilembu. Paling-paling malah duite entek nggo tuku gebyok karo nggo tuku ompak. Wong wingi iki kontore anake didole mung entek nggo tuku slorokan kandang kok. Ambuh, gah aku. Nyah. Ubi cilembu akan terus tumbuh dalam ukuran sepanjang musim tanam, tetapi akan mencapai kematangan sekitar 90 hari, 3 bulan. Lebih baik kalau memanen umbi jalar pada hari yang cerah, dan sebelumnya disarankan jangan disiram supaya umbi tetap kering, dan ini akan membantu mencegah jamur atau pembusukan. Ubi cilembu adalah salah satu ubi yang bagus untuk asupan nutrisi bagi orang yang sedang melakukan diet. Dan saat ini punya penggemar tersendiri. Jadi ubi cilembu adalah komoditas pertanian dengan prospek yang menjanjikan. Selain itu, bagi warga dusun Kaliurang, menanam ubi cilembu berguna untuk menyesuaikan pola tanam. Di pedukuhan Kaliurang Sumberagung ini potensi terbesar adalah pertanian. Di sini ada kelompok
subur makmur dari sektor pertanian. Kemudian si lembu ini harapannya nanti bisa merubah pola tanam di masyarakat yang saat ini selalu pada padi dan padi dan padi seterusnya. Mudah-mudahan dengan adanya awal si lembu ini bisa merubah pola tanam di masyarakat dalam rangka pengendalian hama. Di samping masih sudah ada namanya Tito Alba yang sudah berjalan sudah 7 tahun ada di wilayah Kaliurang ini. Selain Ubi Cilembu, Dusun Kaliurang, Sumberagung, Mayu, dan Sleman ini juga mempunyai potensi yang berkembang baik seperti ternak sapi. Di sini yang banyak, gitu, peternak penggemukan sapi. Peternak di Dusun Kaliurang bergabung dalam kelompok Lembu Lestari. Kalau peternakannya ada kelompok Lembu Lestari yang sudah sekian lama dan kelompok ini masih eksis dari kegiatannya. Di samping ada pendampingan dari petugas PPL Moidan. Padi merah ini berawal dari kelompok tani subur makmur itu dengan model mina padi. Ya lebihnya di situ dari ada mina padi. Di mana padinya itu padi merah. Di bidang pertanian, khususnya komoditas padi, beranggotakan 33 orang petani, kelompok tani subur makmur dalam sekali panen mampu menghasilkan 7 ton lebih setiap hektarnya dengan harga bandrol varietas sembada hitam, sembada merah, dan mentik susu. Padi merah atau beras abang yang dibudidayakan kelompok tani subur makmur merupakan varietas lokal yang saat ini telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dengan nama varietas sembada hitam untuk beras hitam, sembada merah untuk beras merah dan mentik susu. Burung hantu atau Tito Alba bisa jadi predator alami tikus di areal pertanian. Petani di Dusun Kaliurang Sumberagung sudah membuktikannya. Panen yang semula 85% gagal karena habis dimakan tikus, kini sudah berbalik, hanya 15% yang gagal setiap kali panen. Kondisi itu terwujud berkat keberadaan burung hantu manuk guwek jenis Tito Alba yang bersarang di sekitar persawahan. Bahkan di tengah sawah pun digaweke susuh-susuh burung guwek manuk hantu iki lho. Wae, seperti iso sugih sedulur sugih wawasan. Panas-panas tenang iki. Tapi aku kudu selfie. Lakuku neng desa kene iki kudu tak abadikan. Status aku kan calon investor yang lagi mengunjungi daerah yang akan saya investasikan. Tanamannya oke banget. Wah, Jan. Gedangnya ya gede-gede. Pendos lu meh mateng. Wah, nggih, Mang. Weh, Pak Darno. Mas Angger. Mas Angger. Mas Ipan. Weh, anu. Kon ketemu Nyah Titi dereng. Sampun, wabun ngrake Pak Titi, nggih. Kula yo arep takon masalah niku lho, telo pendem si lembu niku lho. Oh, nggih, masalah telo pendem si lembu mangke jan nyuwun pirsa Pak Titi. Wau kula pun cerita kathah. Lah sing awake dhewe arep cerita-critanan? Ah niki kula ajeng rapat ya Mas Angger. Monggo kula tilarin nggih. Mangke jan pindah nggih Pak Titi piyambak. Monggo nyuwun ngapunten. Estu nggih. Nggih. Dadi leh kula ngeret-eret pitekan kene iki pengen tok matur nuwun nyuwun ngapunten Estu.
Wah, sembuh iki. Yus, mboten napa-napa, sing baku pokoke sapa desa sugih sedulur, sugih wawasan.